Halo kawan-kawanku semuanya. Apa kabar kalian, sehat ya? Harus sehat, sehat terus dan tetap sehat. Mari kita bacain berita yang satu ini. Bapak Anies dan Cak Imin janji bakal usir tenaga kerja asing ilegal. Ih, usir-usir aja ya. Mari kita bacain komentar dari netizen Medan yang lantam-lantam sudah pasti tidak bertanggung jawab. Langsung kita bacain komentarnya. Skip dong dah. Oke. Aduh. Ngapain oke aku? Mari kita bacain komentar yang pertama. Kau atur aja lah, Wak. Itu pun kalau kau menang, Wak. Au, 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 au. Ya kan namanya juga orang berusaha, ya kan? Cocok, cocok lah udah. Takut. Janjinya macam janji perempuan, banyak bohongnya. Ya namanya juga janji, ya gak apa-apa lah ya kan. Janji capres itu kayak janji yang di micet, abis make buang. Au. Udah pernah kok ya ini ya. Pesan kok di micet, yang berapa? Gak bagus banyak cakap nis, berserak kok nanti. Nis, bahasa Inggrisnya nice. Emang boleh sih janji ini? Emang boleh dong. The Legend of Aang, pengelola kata. Yang ilegal ya, berarti yang legal bisa ditambah? Bisa. Sesuai kebutuhan, bisa. Bisa ditambah, bisa dikurangin, ya kan? Yang pastinya ilegal ini, udah. Ya. Goblok ya. Kasar kali ya. Goblok ya. Memang iyalah, dimanapun kalau ada warga asing ilegal ya diusir. Paling janji. Au. Bibir nomor berapa ini yang mengucapkan janji? Au. Aku gak tahu aku bang bibirnya. Aduh, ukuran bibir ya. Gak tahu kalau aku ini berapa ya. Apa 38 nih, 38B ini. Banyak kali cengkunek itu. Kok komen kayak gini pun gak ngerti itu Pak Anies itu sama Cak Imin itu, apa cengkunek? Makanan itu katanya. Cengkunek. Tahu Bapak cengkunek? Cengkunek itu sejenis kerupuk. Aku tidak akan tertipu lagi. Tidak akan. Cuma Anies yang bukan di kubu saat ini. Dan cuma Anies yang bisa pegang amanah. Lihat dari rekam jejak di DKI JKT. Oke. Banyak kali janji kau. Gak masuk akal semua janjimu kutengok. Adalah yang melindungi Palestina. Sekarang mau usir tenaga kerja asing. Emang bisa? Ya kalau ilegal ya bisa lah bang. Ini kan cerita yang ilegal. Kalau yang legal ya cuman kita bilang. Kami kenyang dengan janji. Rugi aja ini orang. Tetap dukung Pak Prabowo dan Cipung. Pak Prabowo. Siapa itu? Ntar kalau jadi malah dibilang semua legal kok, ilmu. gitu ya. Awak pun masih polos, kurang paham juga awak nih. Si paling DP 0% dan BBM gratis. BBM subsidi aja anggarannya 600 triliun per tahun. Cuman ceritanya mau gratis. Bengkak-bengkak. Cakap berak kau, Wak. Sabar. Namanya janji kan gak apa-apa. Boleh. The real politik. Aduh. Aduh. Janjinya mirip seperti gini. Kalau terpilih saya akan penjarakan orang yang mencuri. Emang mirip ya? Iya, mirip ya? Enggak tahu lah.
Gak tahu aku bang ya, aku gak tahu. Cut bacot. Biawa. Lebar kali wak muncung bercakap. Is orang ini ya. Kalian aduh. Kadang-kadang enggak maaf. Cuman bilang aduh, payahlah. Kuntu. Oh, apa ini kuntu? Komentar orang Medan kok pada goblok-goblok ya? Ih, Mak, maju-maju kali kok. Mak, capek kan tadi buat nih. Aduh. Mak, mana weh? Atur.